Saya kepala. Kepala sekolah. Kepala desa. Gimana sih? Saya dulu pernah guru dia waktu itu. Pernah ngajar dulu? Pernah ngajar. Ini Pak Wibowo. Wibowo. Biasanya ada... Ada kumisnya. Kumis. Oh, habis dicukur. Gitu. Ada kok, masih ada kumisnya sini. Masih ada di sini. Ya, saya pasangin ya. Iya, coba. Nih. Nah. Iya. Tepuk tangan buat Pak Wibowo. Halo, Pak Ya. Sehat ya? Sehat, Pak. Sekarang udah jadi artis. Ya, guru apa? Guru apa dulu? Saya. Guru apa dulu? Apa, Pak? Waktu itu saya guru IPA. Oh, IPA. Oh, IPA itu apa ya? Ilmu pengetahuan sosial. Itu IPA. Kalau IPA, ilmu pengetahuan alam. Anda tahu? Tahu. Lah ngapain nanya saya? Loh. Kita kan mau tahu dulu gurunya guru apa. Lah ya, saya IPA. Oh. Ilmu pengetahuan alam itu 2 hari. Nah besoknya saya ngajar PMP. Apa tuh? PMP pendidikan moral Pancasila dulu masih PMP, belum PPKN. Iya, sekarang PPKN. Iya, sama ini ngajar GPAN dulu. Iya, iya. Sama Budi Pekerti itu. Betul. Iya, lo sekarang kan udah enggak ada. Iya. Lupa lagi ya. Ingat enggak, Pak? Dulu kan enggak ada kumisnya, makanya saya tadi buka. Biar ingat ya. Padahal lupa lo. Eh, silakan duduk. Enggak usah malu-malu aja. Terbalik. Pak kan ini apa ini, Pak? Pak, oh iya. Pak Wibowo, ya. Ini saya surprise banget loh. Ya. Pak Wibowo tuh setiap apa tuh ada gitu kan. Nah itu, saya kan khusus surprise. Surprise. Ya. Pak Wibowo kan sekarang melihat Vega ini sudah sukses gitu. Ya. Apa yang mau disampaikan? Saya ini sebetulnya kecewa sama Vega itu. Kenapa Pak? Sekarang Vega itu udah punya anak. Lah. Sebetulnya dulu tuh saya ngincer dia loh. Oh, cuman ada. Ya dianya nggak ngerti, tetap nganggap aku itu guru. Hmm. Ya iyalah, Pak Wibowo kan guru aku. Lah iya, cuman kamu kan harusnya tahu. Setiap bolos aku tolongin, tapi nggak ngerti-ngerti gitu. Apa yang Pak Wibowo suka dari Vega? Dia itu. Dia mengingatkan sama istri saya yang dulu, yang kelima gitu. Oh, istrinya banyak, Pak. Banyak ya. Saya 20. Istrinya 20. Ya. Cuman udah, sekarang udah sendiri. Yang lain kemana? Pada gak kuat sama saya. Gitu. Gak kuat. Tapi gak apa-apa, dia udah punya suami, punya anak, jadi keluarga, sakinah, mawaddah. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Vega, dulu Pak Wibowo seperti ini gak penampilannya? Enggak, beda. Dulu gimana dia? Dulu tuh pakaiannya robek-robek. Terus rambutnya gimbal. Jadi kadang-kadang suka lari-larian depan sekolah. Terus kadang-kadang aku lari. Iya, karena kan beliaunya kan guru IPA kan. Jadi selalu mempelajari ilmu pengetahuan alam. Jadi kadang-kadang lari-lari kalo, gitu ya? Iya, lari-larinya gimana sih? Iya, lari-lari sambil yang gitu-gitu. Bisa dicontohin? Iya. Contohnya enggak kali bawa mungkin. Oh, cowok. Loh, saya lupa lagi kan udah sembuh. Oh, udah sembuh. Nah, waktu itu sakit ya? Iya. Terus ada hujan kan? Kan padahal kalau guru agama suka ngajarin gitu. Suruh kalau ada gledek itu kita nyebut gitu kan, istighfar, masya Allah. Nah Pak Wibowo kalau ada gledek dia seneng. Hei ada yang mau tahu gitu. Ingat banget deh. Pokoknya itu yang jadi berkesan banget. Makasih loh diceritain. Vega katanya dulu saya dengar, maaf nih Pak Wibowo ya. Iya, saya dengar kabar cerita dari Vega katanya Pak Wibowo ini kalau ngajar terus tiba-tiba jatuh terus kejang-kejang. Jadi memang apa Pak? Bapak, ini kan kenangan itu loh. Iya. Waktu itu kamu ingat waktu lagi ngajar, aku lagi males ngajar. Oh iya yang itu kan? Anak-anak belajar, terus aku di belakang mandiin tiang listrik. Iya. Ini benar yang Pak Wibowo kan ingat. Gak apa-apa kok. Oh ibu wah. Enggak saya lagi latihan nyetir. Oh kira jatuh. Gak apa-apa ini biasa. Begitu ya kalau iya. Akrab ya. Gak suka sama pelajaran pakai penghapus ditimpuk saya. Buk. Akrab ya. Saya mah tawa aja seneng gitu loh sama anak-anak. Yang penting anak-anak rajin. Dan walaupun bandel dia bisa membuktikan gitu loh. Sekarang dia menjadi public figure. Dia kan gak ada gosip, gak ada apa. Ini contoh baik kalau menurut saya.
itu yang mindahin senderannya siapa? Ada. Tadi dari situ, Pak Wibowo dulu udah gak ada. Oh, udah gak ada. Aduh, bener-bener. Lamaan nih Bapak, ini onah. Ini bukan guru saya. Saya jadi, pembantu sekolah. Loh. Ini dulu bagian yang... Yang suka nolong-nolongin dia kalau bolos saya. Benar. Jadi kamu udah kerjasama? Kerjasama. Pak, liatin Pak, guru-guru lagi di mana? Aku kasih dia. Ini. Gitu, saya. Lah, gua ditangkap dong kalau begitu. Bapak gak tahu kan sebenarnya Vega ini siapa? Saya gak tahu. Dia ini Intel. Loh, kok Intel dikasih tahu?